Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amina ya rabbal alamin. Halaman 80 bari ke-8 dari Ra'yub ina mentanda awal. Dan jikalau engkau serahkan pekerjaan engkau kepada Allah Ta'ala, dan engkau mohonkan akan dia bahwa dipilih bagimu barang yang baik ia baginya, tiada berdapat engkau melainkan kebaikan dan sebenarnya, dan tiada jatuh melainkan di dalam kebaikan. Dan jikalau engkau serahkan pekerjaan engkau kepada Allah Ta'ala, apabila getanyo menyerah segala urusan getanyo kepada Allah, tanyo mengerjakan lagi yang nuyu oleh Allah, selebihnya getanyo serah kepada Allah. Dan engkau mohonkan dan getanyo mohon ba Allah supaya Allah Ta'ala nebi sesuatu yang terbaik bagi getanyo, baik dalam pandangan siapa, baik baginya dalam pandangan Allah, supaya oleh Allah nejuk kepada getanyo sesuatu yang good dalam pandangan Allah. Nyo menyolagenyan cara gebega nyo tiada dapat engkau melainkan kebaikan. Nya hana nejuk yang lain li Allah, tik nejuk yang gerd ke getanyo. Apabila getanyo serah urusan kepada Allah Ta'ala, getanyo melake ba Allah Ta'ala supaya nebi li Allah Ta'ala yang terbaik ke getanyo, baik menurut Allah, maka han nejuk yang lain li Allah ke getanyo melainkan kebaikan, dan itulah yang sebenarnya, dan tiada jatuh melainkan di dalam kebaikan. Han nepegat li Allah Ta'ala getanyo dalam perkara yang lain melainkan yang neperhut getanyo, neperuh getanyo, itulah di dalam kebaikan. Nyo manteng sambungan ilikut tentang yaitu goresan-goresan yang datang dalam hati getanyo yang menjadi penghalang dalam pobot ibadat. Goresan-goresan dalam hati getanyo rupanya berawal dari goresan itulah terhalang getanyo untuk menjadi orang yang taat kepada Allah Ta'ala. Pula misahlah pikiran katanya, kepua dak le tak dak pupuk ibadat. Munyo hanaget kah hanaget sit. Padahal kan yang urusan katanya. Tanyo pubut kiban lagi ne yu le Allah. Apabila berdosa kewajiban untuk bertaubat. Selebihnya serah urusan kepada Allah Ta'ala. Harap ba Allah Ta'ala semoga Allah memberi kepada katanya sesuatu yang terbaik. Tentu saja yang terbaik menurut Allah. Karena gerd menurut pandangan katanya, golong tentu gerd ba Allah Ta'ala. Lagi getanyo menginginkan sesuatu, padahal sesuatu itu tidak kita butuh. Yang nujuk-nujuk oleh Allah Ta'ala itulah sesuatu yang kita butuhkan. Jadi kalau lagi yang orang kan, getanyo menginginkan, gimana cara ada jib belaganya yang nujuk oleh Allah. Dalam pandangan Allah, singkirannya yang nujuk getanyo rulah. Makanya yang nujuk belaganya oleh Allah, nujuk balain. Ternyata waktu nujuk balain, cara lain yang ke, retanyo dalam kebaikan. Karena Allah Ta'ala sangat nujuk, toh yang cocok ke getanyo kepada seorang hamba, seperti firman Allah Ta'ala, hikayah daripada hambanya yang saleh, putra ni pegah li Allah, nyo adalah tutu yang nicok daripada hamba Allah yang saleh, wa ufawwidhu amri ilallahi innallaha basirum bil ibad, dan aku menyerah akan pekerjaanku kepada Allah Ta'ala, bahwasanya ia amat melihat dengan segala hamba. Serah urusan kepada Allah, karena Allah Ta'ala lah yang deh nepandang dengan segala perkara yang dihadapi oleh hamba. Ini baik salah dalam serah urusan ke Allah. Bentik dalam kejahatan, Allah hana pupu lagi uju kejahatan, pokoknya tak serah aja urusan ke Allah. Yang salah, bu dalam kebaikan aja. Dalam yang ger, tak pertimbang kiban yang liu oleh Allah. Yang selebihnya, tanya hana doa. Kiban penghujung, yang haik tak urak-urak lagi tanya apa kiban. Maka serahkanlah urusan kepada Allah. Lagi kita tanya untuk tanik jak, tanik berangkat misal, berdoa kepada Allah,
mohon supaya diberi keselamatan. Yang selebihnya itulah terserah Allah. Bagaimana dalam pandangan Allah? Teman tanya hati-hati saja. Kalaunya jika gue jaga hasil, ya kah? Olehnya kibar dalam gugun, fawqahullahu sayyati ma makaru wa haqa bi ali fir'auna su'al azabi. Ya, fawqahullahu sayyati ma makaru wa haqa bi ali fir'auna su'al azabi. Maka memeliharakan dia Allah Ta'ala akan kejahatan barang yang ditipu daya mereka itu, dan meliputi dengan Al-Fir'aun, Al-keluarga Fir'aun, yakni keluarganya jahat siksa dan tiada dan meliputi dengan Al, yaitu keluarga Fir'aun, yakni keluarganya Al-Fir'un, yakni keluarganya Fir'un, jahat siksa. Artinya, maka memelihara Allah, urung yang serah urusan kepada Allah Ta'ala, maka Allah akan selamat getanyo, akan selamat urung yang daripada kejahatan dan tipu daya. Lagi kisah Nabi Musa dengan Fir'un. Ini Nabi Musa diperintahkan oleh Allah Ta'ala, wahai Musa, berangkatlah kamu bersama saudaramu Harun kepada Fir'aun. Innahu tagha, kebah dalam Quran. Karena Fir'aun itu kan melampaui batas. Ya. Jadi olehnya, gejaklah Nabi Musa, berserah urusanlah kepada Allah Ta'ala. Karena Nabi Musa secara manusia kan gemetar ketika membacut. Cuma oleh Allah Ta'ala kan kagubi semangat, jak laju. Lunna sajan kata. Sehingga kena dalam kisahnya gebegah. Nabi Harun nyan adalah gelakilah Nabi Musa ba Allah Ta'ala supaya diangkat menjadi rasul. Dan Nabi Musa dan Nabi Harun yang kan saudara ge, saudara kandung go nyanan. Ka waktu Nabi Musa diangkat menjadi rasul, gelakilah Nabi Musa ba Allah Ta'ala supaya benar pembantu Nabi Musa seratu, yaitu Nabi Harun, untuk ya dakwah Firaun. Sehingga jaklah Nabi Musa ke debak Firaun untuk sampaikan agama Allah Ta'ala. Nabi Musa penuh tawakal kepada Allah Ta'ala, sehingga Allah Ta'ala ni bantu. Ya, Allah Ta'ala ni bantu. Kaya kehina aku pegah, iaitu memelihara akan dia Allah Ta'ala akan kejahatan barang yang ditipu daya mereka itu oleh tukang-tukang ahli-ahli si'ir Fir'un dendeh. Dan meliputi dengan Al, iaitu Al keluarga Fir'un. Ada tak maksud ini keluarga kan ahli-ahli istana, anak dan perumah kerabat di manteng, iaitu termasuk bawahan-bawahan yang bersekutu dengan Fir'un. Ya, dan meliputi dengan keluarga Fir'un hina, iaitu jahat siksa. Iaitu keselamatan oleh Allah Ta'ala Nabi Musa dan kaumnya, dan gesiksa ataupun getimpa suatu malapetaka terhadap keluarga Fir'un. Jadi keselamatan oleh Allah Ta'ala kena pegah terhadap Nabi Musa, karena Nabi Musa bertawakal kepada Allah Ta'ala. Ini masuk keluarga ini kan anak ngempromoh menteng ya. Pengikut-pengikut Fir'un juga termasuk. Dan tiadakah engkau lihat betapa mengiringi orang yang menyerahkan dirinya dengan memelihara daripada kejahatan? Ya. Tidakkah engkau lihat gebegah lembak ketanyo? Kenyo urung yang menyerah urusan kepada Allah Ta'ala, nyo serah urusan kepada Allah Ta'ala akan diiring oleh Allah Ta'ala dengan selamat daripada kejahatan. Selamat tu. Yang kejut, tanya lakukan kiban yang oleh Tuhan. Serah tu urusan kepada Allah. Baik salah dalam menyerah urusan kepada Allah. Lagi tanya tadi di anik hana alahum terserah juga kepada Allahnya salah. Tapi pegah-pegah seilai. Itanya uronyo kan anik kok berat batat, kok berat cerewet, kok berat rusak. Tapi sabi-sabi tak bimbing dengan kesabaran. Ia hang berubah-berubah. Memang hang berubah kadang-kadang. Nyampe putus asa. Berdoa serah urusan kepada Allah. Antuk bimbing lem serah urusan kepada Allah Ta'ala. Dan berdoa nyan usaha saat sehingga yakinlah Allah akan keselamat ji dari kejahatan. Karena urung kalau tentera sadar wadah tak pegah, sehingga kadang sadar. Ane uronyo selama udip tanyo kadang hang sadar-sadar wadah tak pegah. Tapi karena cara tanyo yang betul dengan jalan bertawakal kepada Allah pun tafid menyerah urusan kepada Allah Ta'ala, hana sadar jino meninggai tanyo sehingga sadar ji. Setidak ji hilah merupak kesadaran bagi ji sehingga gerd ji. Cuma sekiranya kita nyata biarkan ji awatai ji hana gerd hanta tim bina kiban lagi ni oleh Allah, oleh hanta tim serah urusan kepada Allah, ji hana akan gerd ji.
Hanya bacara aja. Tapi kibansit, baik sampai lagi tanya membiarkan dalam kejahatan, akan tetapi arahkan dia itu menjadi orang yang baik, walau urunya hanjut eh, hanegot eh. Ingatlah, janji Allah Ta'ala benar. Allah akan berselamat di tengah. Demakan urunya. Kan cukup, cukup menyesal. Apabila urunya jih rusak, katanya membiarkan jih sampai-sampai dalam rusak, haid dan didik. Bahkan haid dan didik, tapi kejahatan akan berubah-berubah. Padahal, bahawa Allah Ta'ala kalau detail jahat berubah. Eh. Ya, nyebabnya salah sabo contoh yang terberat. Menansit yang terjadi bak diri katanya. Baik salah katanya dalam menyerah urusan kepada Allah Ta'ala. Kan yang salah terserah haji. Apabila katanya berdosa, cabut daripada dosa iaitu bertaubat, serah urusan kepada Allah. Oh, tak ingat kepada dosa, sang hanali harapan untuk pemaaf. Mupluh-puluh tun tinggai semayang, mupluh-puluh tun tenggelam dalam dosa, harta riba akan dapat, serah urusan kepada Allah Ta'ala dengan cara bertaubat tapi. Bertaubat ilai. Tak lagi prosedur taubat. Jadi hino, gopega, tiadakah engkau lihat betapa mengiringi orang yang menyerahkan dirinya dengan pun mengiringi dengan dipeliharakan daripada kejahatan. Ya. Tidakkah engkau lihat yang bahwa urung bagaimana cara Allah negara wate gene peselamat urung yang menyerah urusan kepada Allah Ta'ala daripada pugo peselamat daripada kejahatan dan penolong atas setru gebantu oleh Allah atau musuh tu. Ge peselamat tanyo dari kejahatan, ge bantu oleh Allah Ta'ala atau musuh tanyo dan sampai kehendaknya, maka tilik olehmu dapat taufik insyaAllah. Coba kita perhatikan, kita renungkan, kita hayati raya tat-tat faedah yang tanyo dapatkan apabila urusan tanyo serah kepada Allah Ta'ala. Yang pertama, terpelihara tanyo daripada kejahatan, selanjutnya selamat tanyo daripada musuh dan teruk apa yang kita cita-citakan. Kita ingin anak menjadi god lagi bunuh terpegah. Anak orangnya haitim god god. Han god di penghujung daripada udik bertanya, meninggal itanya sadar je tengok. Kan dia orangnya kadang-kadang anak berubah dan dia diterima dicerna nasihat yang tanya, tanya ujuk ke dia, patah hanali tanya. Ada masalah. Pokok je haitim god ilai. Baik tanya tak harap, bermesti watai nang tanya mantang bergod. Asal mantang, urusan tanya orangnya, bina je untuk menjadi orang yang baik. Mandu meji kan mandu na lagenya perlu pegak lu lagenya kejadian ji ada murid yang tadi dek itanyo kan iji sadar dan insaf ji wate tak pernah urunyo kalau detai wate tanyo hanali ngenji apakah hanali sapat tempat ngenji ataupun tanyo kau meninggal tinggal iji nya wate nyan ji terpurunyo kadang-kadang wate nyan ji selamat deh. Nah, makanya serah urusan kepada Allah Ta'ala itu adalah di atas cara yang benar. Nah, cara yang benar yang ke kan bak tempat pada tempat kejahatan. Antuk mana tempat-tempat droi patah yang giut tafwid. Nah, baik salah ditanya dalam mentafwid. Yang kunya tak perasaannya, teruk kehendak tu insya-Allah. Ni putruk oleh Allah Taala. Nah, yang kejut itanyo asai manteng, pubut lagi yang niyu oleh Allah Taala, selebihnya serah urusan terhadap terserah bagaimana pilihan Allah yang terbaik kepada ditanyo. Nah, maka jika engkau kata, nyatakan bagi kami tafwid dan hukumnya. Coba terangkan kepada kami apabila kita nyokun, coba terangkan kepada kami cina pegah ke kamu-kamunya bagaimana tafwid tersebut dan bagaimana hukumnya. Tafwid menyerah urusan kepada Allah. Ketahui olehmu bahwasanya di sini dua fasal dengan keduanya nyata perkataannya. Hino naga pegah dalam dua buah fasal ente dan hino insya Allah akan jelas tentang masalah tafwid tersebut. Pertama, fasal pertama itu tempat tafwid dan hukumnya. Papat teh getanya yang serah urusan kepada Allah. Baik salah. Baik salah dalam serah urusan kepada Allah. Baik tanya orangnya kan kena pegangan tanya. Alah yang penting ni. Yang penting ni. Yang penting ni. But hanagat. Hanagat sian. Eh tanya sahabat orangnya. Orangnya kadang-kadang lagi yang pedoman. Alah yang penting ni tanya. Ni dia kegenggat. Ni dia kegenggat. Mau berubah tak mau. Ni hanakira asyik tak ni. Ni get. Ya. Ya, salah dalam mempertempatkan. Menanti ini. Ada tempatnya kita menyerah urusan kepada Allah dan juga ada hukumnya itu bagaimana. Ini yang pertama. Dan fasal yang kedua itu maknanya dan hadnya dan lawannya. Makna daripada tafwid itu bagaimana sebenarnya? Dan had ketentuan-ketentuan tafwid, had ataupun ta'rif, sama lagi makna. Berarti ketentuan ji. Dan lawannya, lawan daripada tafwid, urung hana tafwid yang putra kekentu. Ka. Gebrahde sapa-sapa? Adapun tempatnya itu, tempat kita menyerah urusan kepada Allah,
maka ketahui olehmu bahwasanya dikehendaki baginya, dikehendakinya pada tiga tempat. Dikehendakinya pada tiga tempat. Ada tiga tempat, getanyo tafwid, menyerah urusan getanyo kepada Allah. Nah, terhadap goresan-goresan yang timoh lamate getanyo, apabila tergores untuk kejahatan, bagaimana tafwid kepada Allah? Apabila tergores untuk kebaikan, bagaimana? Apabila kanyata-nyata butnyan get, itu bagaimana? Apabila nyata butnya salah, itu bagaimana? Apabila manteng meragukan, nyo get puhana get, get puhana get, di penghujung jihinte, selamat tepuhana selamatnya, bagaimana cara tafwid? Kah, ini ada tiga, apakah? Ya, tempatnya itu, maka ketahui olehmu bahwasanya dikehendakinya pada tiga tempat. Nalih macam model. Kah, yang pertama, engkau ketahui dengan yakin bahwasanya yaitu kebinasaan dan kejahatan tiada syak padanya sekali-kali. Ya, engkau ketahui dengan yakin apabila tatepu legetanyo, goresan yang timbul lamate getanyo itu adalah membawa kepada binasa, membawa kepada celaka, membawa kepada dosa, hana ragu te, membawa kepada kejahatan tiada syak padanya sekali-kali di dalam tubuh nyambek taubat, nah. Taubat tubuh mentangan. Ha, ke terhadap diri katanya yang maksud ini. Ha, walaupun tak nazurah jih, tak merempak sit ke taubat. Apabila tak tepu goresan tersebut jahat, han cek tu, han ragu tu, si memang pasti atanya atabruk. Ha, lagi musuh, sesuatu yang membahayakan katanya seperti api. Nyamunya api terhadap tubuh. Dan seperti siksa, siksa kan terhadap tubuh sit, mendapat azab bat Tuhan. Tak tepu goresan lamati katanya yang diarahkan kepada tempat tersebut, nyan adalah akan rusak katanya. Ya, rusak tu. Karena nyan yakin tu itu suatu kejahatan. Maka menyemenan, kalau habis, seperti api, nyan rusak tubuh. Dan siksa, rusak tubuh tu ataupun jiwa. Dan pada segala perbuatan yang umpama kafir. Goresan terhadap perbuatan-perbuatan yang jadi kafir. Dan jadi bid'ah. Bid'ah terkendran dosa yang besar. Dan maksiat. Saban tu lagi bunuh kejahatan. Maka tiada jalan kepada kehendak yang demikian itu. Ini tidak boleh tafwid. Okey, benar atau apakah? Baik tanya Allahnya, pokoknya terserah jurusan kepada Allah Ta'ala, walaupun itu kebaikan, kejahatannya hum, terserah kepada Allah. Ini hana hina. Tapi kiban tranro. Tran, tatsudro daripada kejahatan tersebut. Lawan supaya baik hud getanya dalam kejahatan. Yang ke baik salah, bak cara tawakal. Okey, tak apakah bunuh? Contoh sabuh kena. Anak katanya kabru Allahum, nyulung serah juga Allah Ta'ala, kahanaga anaga juga ni. Ini pilihan ba'arun Allah Ta'ala, ini salah cara serah bahawa Allah. Tapi kibansit, jih kendalikan ilai dari hanaga kepada agar, tarik ilai jih. Untuk menjadi baik. Etna perjuangan katanya untuk memperbaiki jih, kalau tak perbaiki jih, serah urusan kepada Allah. Ya, nyamban. Maka jih ini kepada, apabila goresan itu kepada sesuatu yang pasti kejahatan, itu tidak ada jalan, terserah juga deh kepada Allah Ta'ala. Sebab tanya, mandu-mandu urusan kita serah kepada Allah. Ya, ini salah. Ya, ini berarti tidak ada tempat untuk demikian tafwid. Maka tiada jalan kepada kehendak yang demikian itu, kata Bo. Yang keempat, maka je untuk kejahatan sangat salah tanya tak tafwid ke Tuhan. Alah kaget, get, kahanaget, hanaget, gede. Kau yang gebi, gebi Tuhan, kagebi surga, gebi surga, kagebi neraka, gebi neraka. Ini salah. Hana menai je. Itanya usahakan untuk menjadi baik, lagi perintah Allah syariat, olehnya serah urusan kepada Allah Ta'ala. Semoga getanya memang tak harap betul-betul menjadi baik. Yang kedua, tak apa cipta, yang kedua, dikehendak, kehendaki, kehendak engkau, dikehendak engkau mengetahui dengan putus, putus yakin. Kata'on ke kena, yakin ataupun hukmon, yakin maksudnya. Apabila sesuatu yang tak tepunya adalah yakin bahwasanya kebaikan, hai seperti surga, jalan-jalan yang tu ibadahnya surga, dan seperti iman, dan seperti sunnah wal jamaah, itikudnya, itikud alus sunnah wal jamaah, dan umpama yang demikian itu, maka bagimu itu berkehendak akan dia dengan hukmon, hukmonnya dengan pasti, tiada tempat bagi yang hina kekengkiban. Tiada tempat bagi tafwid. Baik menan. Kemenannya. Menyertailah kita lain kemenan. Tiada tempat yang lain melainkan itulah bagi tafwid. Dan artinya mana? Apabila tadepu itu suatu kebaikan, maka berpeganglah kebaikan tersebut dan serah kepada Allah Ta'ala. Karena ujung-ujung jitanya pun hana tadepu. Memang jino kata pubut, bubuk ya ibadahnya surga.
Kan kada pupuk tanya. But ai putruk tanya surga, itikut alus sunnah wal jamaah. Baik ragu-ragu telai, serah urusan kepada Allah. Yang jelas nyo adalah suatu kebaikan. Nyo ke begah, maka bagimu itu berkehendak akan dia dengan hukmon. Tiada tempat bagi tafwid. Ini tiada tempat bagi tafwid. Artinya tiada tempat yang lain kecuali itulah bagi tafwid. Menyebut tidak boleh karena itu kejahatan. Apabila itu suatu kebaikan, tidak ada yang lain cara kecuali memang serah urusan kepada Tuhan. Karena penghujungnya getanya pun handa doa. Karena ujung-ujung jihad kita kan handa doa. Maka serah urusan kepada Allah. Berusaha untuk baik, menjadi baik. Jalani kiban yang nijuk oleh Allah Ta'ala di hati jalan ya ibadahnya surga, di hati jalan iman, itikad alus sunnah wal jamaah. Nyan itu serah kepada Allah Ta'ala. Nyan tenang itu. Karena tiada kebinasaan di dalamnya dan tiada syak bahwasanya baiknya dan kebaikannya. Karena hinan akan binasa itu. Hanya hana pura ragu itu. Menyujalan ya ibadahnya surga, berpeganglah secara teguh pada jalan tersebut. Nyan serah urusan kepada Allah. Hai serah, serah dengan urusan kepada Allah Ta'ala. Baik je ketekabur tu, baik je keujub katanya. Karena penghujung daripada kehidupan katanya, tanya han akan datang Allah Ta'ala bagaimana, baik ataupun tidak baik. Cuman harapan tak katanya supaya Allah Ta'ala memberikan sesuatu yang baik kepada katanya. Sama dengan tempat yang pertama, apabila kejahatan, jangan menyerahkan itu kepada Allah karena itu kejahatan, tapi kendalikan. Laki bermohon kepada Allah supaya dimudahkan untuk menjadi baik. Yang kedua, apabila pasti itu suatu kebaikan, maka disitulah tempat juga kita menyerahkan kepada Tuhan. Dan ketiga, dikehendak yang tiada engkau ketahui. Artinya, digoreskan lamati tanya kepada sesuatu yang hana tertepu secara yakin, bahwasanya bagimu padanya itu kebaikan atau kebinasaan. Nyo lagi nyo binasa tertepu hana. Dan demikian itu, umpama sunan dan yang mubah, ya, maka inilah tempat tafwid. Maka tafwid juga inan. Ya, apabila didorong tergores kepada dalam arti katanya kepada sesuatu yang memang tanyakan hadapunya perkara mubah itu bagaimana? Hanya kan apakah di situ ada kebaikan ataupun tidak? Tapi punya sunnah, sunnah yang dikana kebaikan. Ini berarti sunnah perkara-perkara yang lain yang sunnah Rasul lanjutkan. Nah, tapi semuanya itu ada kebaikan sih. Jadi sekurung-kurung ji lagi perkara mubah lah dekun. Kan hendak depu, karena adakala pada mubah itu menjadi sebab untuk mendapatkan kebaikan, adakala mubah itu bukan baik. Hanagan, ya. Adakala mubah itu baik, karena le perkara-perkara mubah, karena bagus niat dan get cara, betul cara ji tanya, niat menjadi sebab untuk berpuak fahala yang raya ba Allah. Adakala lalu tanya buat perkara mubah yang menjadi sebab rut ketanya kepada dosa. Cuma kan hendak tengok yang karena perkara mubah, maka di situ juga serah urusan kepada Allah. Cuma tanya berjalan lagi aturan yang baik dalam pandangan Allah Ta'ala Azid. Ya, maka inilah tempat tafwid. Maka tiada bagimu bahwa engkau kehendak akan dia dengan putus, tetapi hendak engkau istisna dan syarat kebaikan. Jadi menyebab masalah yang mubah taknya, yaitu hanya cara lain katanya untuk tadepu secara putusnya pasti, tetapi hendaklah engkau istisna ataupunnya hanya cara lain kecuali melainkan punya memang good, ya mana iji, ataupun syarat kebaikan apabila ini menjadi baik ke mana iji istisna, ataupun syarat tapubutnya apabila nyo menjadi baik, ya mana hanya puput melainkan apabila nyo menjadi baik. Ini kenyataan syarat kebaikan dan kebaikan. Memang jut suatu kepada kebaikan katanya. Jut kepada suatu kebaikan katanya yang pubun. Maka jika engkau kaitkan kehendakmu dengan istisna, maka yaitu dinamakan tafwid ente. Tapubut perkara-perkara yang mubah jika itu memang menjadi baik. Nyentuk tafwid si kekehinan. Kan kata serah urusan berarti ke Tuhan. Memang ini menjadi baik dalam pandangan Tuhan. Dan jika engkau kehendak dengan ketiadaan engkau istisna, maka dinamakan tamak yang dicela, yang dicela lagi ditegah daripadanya, yang dicela lagi ditegah daripadanya. Apabila getanyo tiada tak istisna, yang geken tamak antuk nyo lawan daripada tafwid buno. Tapubut perkara-perkara mubah awate tapubutnya hana bergantung hati kepada Allah. Tapubutnyo munyo memang ini menjadi baik dalam pandangan Allah Ta'ala. Tapi tanya, hana bergantung, hana tafwid kepada Allah Ta'ala. Hana serah kepada Allah Ta'ala. Kagak kentama yang artinya tercela dalam pandangan agama.
haikagekeun katanya urang yang gemar, tamaknya ke gemar, rakus, gemar kepada perkara-perkara yang tidak baik berarti. Ataji tamaknya pun na leuleu model aja. Tegurung-gurung na dua macam. Na tamak yang terpuji itu. Ah, tamak yang terpuji, rakus pada kebaikan. Na tamak yang tercela, rakus pada yang mubah, kan tercela. Ya, nyokonyo makanya menyohana terserah urusan kepada Allah, hana kait. Apabila di situ ada kebaikan, hana kait lagenya la mate itu, wate tapubuk yang mubah, maka akan menjadi tamak dan itu akan dicela, ditegah daripadanya. Maka tidak boleh. Maka adalah tempat tafwid itu tiap-tiap tiba-tiba tiap-tiap yang dikehendak padanya takut akan khatirnya, yakni kebinasaannya ataupun bahaya-bahayanya. Jadi tempat yang diuserah urusan kepada Allah Ta'ala, yang ke diantaranya karena di situ tanya nak kekhawatiran hantar tu sehingga serah urusan itu kepada Allah Ta'ala menyokap pasti lagi bunuh. Ha, kapasiti untuk kejahatannya yang lebih serah. Ha, baik salah. Cuma ditanya bak kebaikan, kebaikan puput aju serah aja bak ujung untuk. Ha, bak ujung daripada kebaikan kan serah ke Tuhan. Ha, jadi tempat hino apabila tiap-tiap perkara tersebut yang belum kita ketahui ada baiknya ataupun ada jahatnya. Dan yaitu bahwa jangan kamu yakinkan kebaikan padanya. Artinya sesuatu yang hana getanya yakin padanya itu ada kebaikan, kebaikankah ataupun tidak ada kebaikankah, maka bawa tanyan serahlah urusan kepada Allah Ta'ala. Tapi pakai kait menyainan menyebab kebaikan bunuh penghujung daripada kebaikan tanya serah kepada Allah, anda payah kait-kait karena itu memang baik. Tapi menyebab yang mubah karena perkara mubahnya jid gerd jid hana gerd, maka kait menyebab memang gerd. Nah, latih tanya menyebab kejahatan tidak boleh, baik salah tanya dalam tafid serah urusan kepada Allah Ta'ala. Menyebab kebaikan, menyebab kejahatan, maka tidak boleh. Nyo berarti kabeh tempat-tempat yang diserah urusan kepada Allah. Yang kecil tanya kadang-kadang salah dalam menyerahkan urusan kepada Tuhan. Sehingga ham berhasil. Kiban hana tak usaha, tanya. Walaupun semuanya itu telah digaris oleh Allah. Ada syarat dengan baik salah. Hati. Kan payah sih lakukan usaha kiban yang diulih Tuhan. Hai usaha untuk menjadi baik. Allah tanya nyo kada usaha menyo memang Allah nenek pujroh nak ampun gedanya kan terampuni sit yang kan menan tafwid kepada Tuhan. Tapi ruang dro le sud dro daripada kejahatan ente serah te urusan kepada Allah. Ya nyo endo manteng sabaknyo adapun makna tafwid. Ya nyo bahu ke Tuhan. Ah jadinya ke tempat kamu pan yang kecil tanya kada orang yang salah. Kan sering dah bergah kan anak tanya wate ka hanaga di acikeh lit. Talit irmoh bek dapur mun nak sabak ji kabruk nya kenggot di tok luar tinggi. Tapi anak yang kahanagatnya, anak yang tu cukup tadi kati tanya. Jina murid yang tadi didik tanya, cikgu je. Yang macam-macam, enam sertuh, macam model anak mi yang tak pernah tanya. Yang punya yang buruk-buruk, anak tak pernah, yang berat-berat batat, yang jika makin gat, makin batat, ya jujur. Tapi kapan sih tanya tugas tanya sebagai guru, sebagai pendidik. Pendidik anak mi yang kita dekati, kita nasihati, kita iringi dengan doa. Serah urusan kepada Allah, semoga Allah Ta'ala membuka hati ini untuk menjadi ini lebih baik. Kemudian cara-cara anak tu lagi yang sih. Pupulain menang sih. Apabila tanya kabruk, baik tapu, baik menang aju cara serah kepada Allah Ta'ala dalam bro, baik lagi nyan. Nyan tempat-tempat ji yang geluruskan tu tanya. Kaji nak dong teman teman. Allah Allah. Sebenarnya lagi nyan konsep ji. Walaupun urunya ipegah leurung kan, kesabaran ada batasnya. Tapi kesabaran itu tidak ada batas. Marah yang ada batas. Marah itu mesti benar batas karena marah yang meluap-luap nya bahaya nya. Pakan hendak nikah urang karena bengih yang berat datat tinggal putus nikah. Pakan jadi murtad dengan ucapan ji karena bengih di yang meluap-luap. Ija hana hana mau mempertimbangkan tuto yang itu bi leji itu tutonya kadang-kadang jadi murtad. Tutonya ji keputus nikah, keputus tutonya ji terjadi permusuhan tapi keroro. Karena pakan marah yang tanpa terkendali. Walaupun dipegah le urang yang pegah. Kesabaran itu ada batasnya, tapi sebenarnya yang praktek punya konsep yang dikebah oleh Rasulullah, kesabaran itu tanpa batas. Cuman batas bak dro tersagai. Kan bak di konsep kesabaran yang dikebah oleh Rasulullah. Kesabaran itu tanpa batas, tapi marah itu wajib benar batas. Karena marahnya punya hana batas, releh itu. Ya benar. Wallahu a'lam bishawab. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi
wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala